Oke, di video kali ini kita akan bahas barang yang budget-budget lagi, yaitu USB audio dongle yang mungkin kalian sudah tidak asing, yaitu Avani dan Abigail. Bagaimana performanya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Venture Electronic, mungkin nama itu tidak terlalu asing untuk sebagian dari kita. Tapi VE di sini bukan Vision Ear ya, itu berbeda ya. Jadi Venture Electronic itu berbasis di Cina, sedangkan Vision Ear VE sama-sama VE singkatannya itu dia berbasis di Jerman ya, Vision Ear. Venture Electronic selain memproduksi USB dongle, mereka juga memproduksi in-ear monitor dan juga beberapa earbud. Avani dan Abigail sendiri dipasarkan di harga yang ramah di kantong, yaitu sekitar $10. Kalian bisa cek di AliExpress ataupun beberapa marketplace-marketplace yang berbasis di China. Kalau di Indo sendiri, sepengetahuan saya sih belum ada yang masukin sih secara resminya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Abigail dan Avani sebagai USB dongle. Selanjutnya kita bahas build quality dari kedua dongle ini, di mana build quality dari kedua dongle ini memang cukup identik, sama-sama memiliki konstruksi aluminium power coated chassis, di mana Abigail ada yang berwarna abu-abu, sedangkan Avani berwarna hitam. Untuk bagian koneksi Type-C-nya sendiri seperti ini, dia sama-sama secara dimensinya pun mirip dengan jack 3,5 mm. Jadi hanya single output 3,5 mm. Untuk kabelnya sendiri terlihat kabel braided. Namun apa bahan kabelnya saya juga tidak ada infonya untuk bahan kabelnya, tapi kabel braided berwarna hitam seperti ini keren sih sebenarnya, tidak ada jerabut-jerabut dan cukup rapi. Untuk kelas dongle budget sih sebenarnya saya no problem banget dengan build quality seperti ini. Namun ini memang bukan build quality yang fancy atau menarik banget. Bakal dikira ini adalah dongle-dongle curah sih kalau kalian gunakan di handphone kalian. Karena memang desainnya dari USB dongle ini memang biasa banget. Untuk build quality dari Avani dan Abigail, saya rasa tidak ada yang spesial, tidak ada masalah juga yang mengganggu. Overall, everything's good. Dan kami berikan skor Bemin. Selanjutnya kita bahas user experience dari Avani dan Abigail ini. Mereka adalah USB dongle yang kita bilang sangat generic. Jadi penggunaannya juga nggak ada yang aneh-aneh, tidak ada tombol apapun, just plug and play aja. Jadi secara user experience saya rasa ini tidak akan bermasalah untuk sebagian dari kita yang sudah terbiasa menggunakan USB-USB seperti ini. Tapi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan bahwa ini USB juga menyedot baterai dari hostnya atau dari HP kalian. Selain itu juga perlu kalian perhatikan ini hanya kompatibilitasnya kepada USB Type-C, jadi USB Type-C. Ini 3,5 mm, jadi hanya bisa menggunakan USB Type-C dan 3,5 mm untuk outputnya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Selain itu juga, kalau kalian mencolok di awal, perlu kalian perhatikan bahwa kadang-kadang volumenya bisa lompat-lompat. Jadi pastikan dulu, cek volumenya dulu sebelum kalian colok in-ear monitor dan dengarkan. Karena mungkin kalian bisa kaget juga karena volumenya sangat tinggi lompatnya. Jadi itu perlu sedikit perlu diperhatikan. Selain itu saya mencoba ini juga di beberapa HP yang saya punya juga nggak ada masalah. Semua USB Type-C saya rasakan kompatibel dengan Abigail dan Avani ini. Selain itu juga mereka tidak ada software yang perlu diinstal untuk dapat menggunakan USB dongle ini. Jadi plug and play aja. Jadi secara user experience saya rasa tidak akan bermasalah untuk semua orang dan kami berikan skor Amin untuk user experience-nya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Avani dan Abigail. Sekedar disclaimer, kita menggunakan HP yang saya punya dan juga menggunakan pemutar musik atau source-nya yaitu Spotify sebagai library atau music playback-nya. Pertama-tama kita akan bahas yang Abigail. Abigail ini berwarna abu-abu, jadi ada yang membedakan Avani berwarna hitam, Abigail berwarna abu-abu. Mungkin awal-awal akan sedikit membingungkan, tapi kita akan terbiasa nantinya. Jadi abu-abu berarti Abigail. Untuk bass dari Abigail sendiri memiliki bass yang oke dan pas banget. Selain itu, rumble dan pass-nya juga tergolong sangat rapi. Secara tekstur pun ini merupakan bass yang sangat baik. Untuk bagian mid-nya di sini, dari Abigail sendiri dia memiliki mid yang bisa dikategorikan cukup balanced. Ada sedikit bumbu-bumbu warm-nya. Untuk male vokalnya sendiri memiliki male vokal dengan body yang pas dan tidak terkesan ketipisan. Selain itu, artikulasinya juga cukup oke.
Untuk female vokalnya juga terkesan cukup sweet tanpa memberikan kesan yang overly bright atau nyerang banget. Untuk bagian treble-nya, treble dari Abigail ini agak sedikit sparkling, jadi itu perlu kalian perhatikan. Jadi kalau kalian pair dengan ear monitor yang bright, mungkin akan terasa sedikit pedes. Tapi kalau intinya kalian pair dengan yang warmer, mungkin akan oke banget lah kalau menurut saya. Selain itu, ekstensinya pun juga cukup baik dari Abigail ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Avani. Avani yang berwarna hitam. Jadi Abigail abu-abu, Avani berwarna hitam. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang kecil banget. Jadi Avani yang berwarna hitam. Untuk bassnya dari Avani juga terkontrol dan kita bilang oke. Selain itu juga bukan bass yang kita bilang bersteroid, yang tebal banget, enggak. Tapi pas, menurut saya pas aja sih. Punch dan rumble-nya pun bisa dikategorikan cukup dapet dan rapi juga. Sama seperti Abigail. Untuk bassnya sendiri di sini terasa lebih dalam dibandingkan Abigail. Jadi Avani terasa bassnya sedikit lebih dalam dibandingkan Abigail. Untuk mid-nya juga terkesan cukup balance, tapi terasa memang mid-nya lebih netral jika dibandingkan dengan Abigail. Di mana Abigail memiliki warmer body, di sini lebih netral untuk mid-nya. Overall untuk male dan female vokalnya masih memiliki karakter yang mirip seperti Abigail, namun terkesan lebih smooth. Untuk treble-nya, treble-nya ini lebih aman, lebih di-smoothing jika dibandingkan Abigail. Jadi kalau kalian yang sensitif, mungkin ini akan menjadi deck, USB dongle deck yang lebih oke untuk kalian. Apalagi di-pair dengan ear monitor yang bright. Secara keseluruhan, tonalitas dari Avani dan Abigail ini kami berikan skor B+. Secara umum, yang saya dengar, memang ada improve yang cukup noticeable dibandingkan kalian menggunakan atau colok HP secara langsung. Jadi menggunakan USB dongle seperti ini akan ada improvisasi dari suara atau sound quality-nya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas. Secara teknikalitas, dua USB dongle ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan cukup balance, presentasinya cukup balance, dan ada sedikit atau minor aja perbedaannya. Untuk bagian timbernya, untuk USB dongle kelas low-end seperti ini sudah sangat-sangat baik timbernya. Untuk black background-nya pun cukup pekat, tidak ada yang mengganggu atau tidak ada hiss yang terdengar menurut saya. Untuk sound stage-nya sendiri memang lebih wide di Avani dibandingkan Abigail, tapi mereka kedua USB dongle ini memang lag atau kurang depth dan juga height-nya. Untuk detail sendiri memang lebih baik di Abigail dibandingkan Avani. Sedikit tapi slightly. Secara umum untuk USB dongle budget seperti ini kami berikan skor B untuk teknikalitas. Really really not bad kalau menurut saya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari USB dongle Avani dan Abigail. Cons-nya yang pertama yaitu mereka agak sedikit ngedrain baterai dari HP yang kalian gunakan. Jadi akan lebih cepat baterai kalian habis dibandingkan kalian colok langsung dari handphone kalian di portnya. Jadi kalau menggunakan USB dongle ini, siap-siap baterainya cepat habis. Ya itu sih sedikit cons-nya, karena cukup draining, cukup vampir lah. Pro-nya, USB dongle ini menurut saya better SQ dibandingkan handphone yang saya punya. Jadi colok USB dongle ini akan terasa improve di bagian SQ-nya secara overall, baik secara tonalitas maupun teknikalitas dibandingkan suara dari handphone atau kalian colok handphone secara langsung. Jadi terasa lah improve-nya. Pro yang kedua, ini merupakan solusi cepat dan murah untuk upgrade SQ handphone kalian. USB dongle. Cuma $10, Avani dan Abigail, tapi sayangnya memang di Indonesia tidak terlalu banyak yang jual setahu saya. Mungkin kalian harus pesan dari mainland atau dari AliExpress. Untuk value for money dari kedua USB dongle ini no-brainer banget. Kedua USB dongle ini kami berikan skor S- dan masuk pada kategori must-buy. Kalau kalian mau improve suara handphone atau sound quality dari handphone kalian dengan cara yang murah dan nggak pakai ribet, USB dongle ini mungkin adalah salah satu solusinya. Kesimpulan, Avani dan Abigail ini merupakan salah satu solusi yang murah dan cepat untuk upgrade SQ kalian. Jadi tidak perlu banyak effort, cukup colok aja kalian sudah bisa mendengarkan improve yang cukup noticeable. Harganya pun cukup rasional kalau menurut saya, jadi secara sound quality dibandingkan dengan value-nya ini juga sangat-sangat baik banget. Namun ada sedikit perbedaan, Abigail ini sedikit lebih agresif jika dibandingkan dengan Avani. Jadi itu perlu kalian perhatikan sesuai dengan preferensi kalian. Walaupun perbedaannya menurut saya agak slightly, jadi ya tidak langit dan bumi lah.
tidak beda jauh in-ear monitor warm dan bright gitu, enggak. Jadi ya ada sedikit perbedaan tapi ya cukup noticeable. Kalau kalian ada pertanyaan seputar USB dongle ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Minta pendapat kalian dong, bagaimana sih kalau kita review lebih banyak produk-produk budget, atau memang kalian mau produk yang memang campuran, ada produk high-end-nya, adalah mid-end-nya juga ada budget, atau memang kalian lebih senang banyak konten-konten yang budget seperti USB dongle ini. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.